damai sejahtera buat kita semua. Lion Kids Philadelphia, like donation kids, berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami Tuhan, kami membaca firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Matius 3 ayat 1 sampai 17. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beluda, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepada nyala aku berkenan. Kita sudah selesai membaca firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah selesai kami baca. Tuhan, biarlah setiap firman yang kami baca bisa kami tetap terapkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami senantiasa berdoa buat bangsa kami Indonesia, Tuhan, yang memberikan damai sejahtera yang daripada-Mu untuk seluruh masyarakat Indonesia, dan Tuhanlah yang memberkati seluruh pemerintah Indonesia. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat orang-orang yang sedang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan, dan yang sedang berduka, Tuhan Yesus berikan penghiburan, dan berkatilah Tuhan Yesus.
agar setiap anak-anakmu semakin rajin lagi membaca firman Tuhan. Bapa, berkati juga channel YouTube kami ini agar lebih banyak lagi memberkati orang-orang. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.